Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan unsana sadonyo dimanapun berada, baik yang di kampung maupun yang berada di rantau dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini Jumat tanggal 14 Oktober 2022 kita kembali update pembangunan tol Padang Pekanbaru sesi 1 Padang Secicin. Kali ini kita akan mengudara di lokasi pengerjaan tol di kawasan Nagari Parit Melintang, Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di STA 22, lokasi yang akan dibangun rest area tol Padang Secicin. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini cuaca cerah dan terang ya teman-teman. Ya, kita lihat aktivitas pengerjaan penimbunan badan jalan dan juga beberapa mesin ekskavator yang lagi memuat tanah timbunan atau tanah gunung yang akan dibawa ke beberapa lokasi pengerjaan tol di beberapa tempat di Padang Pariaman ini, termasuk juga tentunya di Parit Melintang ini, yaitu di sekitaran STA 23 di sebelah Sungai Batang Tepakis. Terlihat juga underpass tol yang sudah selesai yang melintas di atas jalan menuju kantor Bupati Padang Pariaman. Ya, ke arah timur sana terlihat juga kantor Bupati Padang Pariaman dan beberapa kantor pemerintahan lainnya. Terlihat juga keindahan bangunan masjid yang berada di samping kantor Bupati tersebut. Ya, ke arah utara sana adalah lokasi Taman Kehati yang dulu sempat heboh tersangkut kasus korupsi yang mengakibatkan 12 orang jadi tersangka kasus korupsi. Tapi akhirnya di pengadilan semua tersangka akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti melakukan korupsi. Ya, pemandangan di Nagari Parit Melintang ini kalau kita lihat dari atas cukup indah sekali ya teman-teman. Sangat indah dan mempesona sekali, hamparan sawah yang menghijau, hutan yang masih alami, dan juga terlihat dari sini keindahan dari Gunung Merapi. Ya, sebagai informasi bahwa kawasan ini dulunya adalah kawasan terpencil dan masih berupa hutan ya teman-teman. Tapi setelah kawasan ini dijadikan area perkantoran kantor Bupati Padang Pariaman, sedikit demi sedikit kawasan ini menjadi kawasan yang alhamdulillah sekarang sudah mulai ramai ya, sudah banyak
rumah-rumah penduduk dan juga bangunan-bangunan juga sudah mulai bermunculan. Ya, mudah-mudahan daerah ini akan menjadi daerah yang semakin maju, apalagi kawasan ini juga dilewati tol dan tentunya rest area juga akan dibangun di kawasan Parit Melintang ini. Dengan dibangunnya rest area ini tentu akan menjadikan daerah ini akan semakin maju, dan mudah-mudahan juga masyarakat di Parit Melintang ini bisa memiliki akses untuk mendapatkan kios-kios dan toko di lokasi rest area ini, yang tentunya nanti akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka pengangguran di kawasan ini, dan tentu akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Parit Melintang ini.